kacau. Jadi draft pick aneh guys. Emang kalau solo kadang-kadang dapetnya gitu ya. 4 orang main MM. Lu bayangin 4 orang. Udah enggak benar pasti. Udah enggak benar. Ampun deh gue. Jadi kebetulan Gatot lepas, jadi gue mengalah jadi Roam ya. Gatot lepas itu artinya bisa persentase itu 70% menang guys. Walaupun lu nge-fit pakai Gatot juga enggak masalah karena di mid game sampai late game-nya Gatot OP. Nah, jadi gue pilih Gatot aja ya. Gatot kolam, bro. Terserah dah lu main apa, MM bebas siapapun. Member cuma 5.000 sih Mia. Enggak apa-apa, pick aja, enggak apa-apa. Gue yang ngalah, enggak apa-apa. Daripada hancur ya, guys ya. Gue pick Leslie, yang lain pusing sendiri. Jadi kita pick Gatot aja. Ini adalah cara bermain Gatot, guys ya. Oke, welcome to Zamannya Malik, guys. Hari ini kita akan bermain Gatot tanpa skin karena event dem kuning kemarin gue beliin rungkat recall lupa beli skin. Oke, yang pertama Thunderbelt dulu ya, karena Mia ini termasuk lifestyle-nya tinggi, jadi nggak usah dibikinin yang namanya dominance di awal. Kita bikinin dulu. Oh, dilamain ya. Boleh. Grognya boleh juga, guys. Muter. Nah, kita distract aja, guys. Ada satu. Nah, ini belakangnya. Main, dimakin, guys. Terus dimakin terus. Ada kolom, tenang aja. Dapet nih. Ah, first blood malahan gua. Oke, flicker. Flicker Nolan mati. Nice. Oke, grog mundur. Tinggal godlane-nya main aman aja harusnya. Jadi kenapa nggak bikin dominance di awal, bang? Karena XP-nya, guys. Kita ngeliat XP juga ya. XP-nya deres banget, nggak lifestyle-nya. Ini kan termasuk Yuzhong. Yuzhong nggak terlalu des, guys, lifestyle-nya. Jadi dominance nanti aja habis kita Thunderbelt. Jadi lihat musuhnya juga, gitu. Apakah MM-nya lifestyle-nya kenceng juga? Apakah Inspire clean? Enggak. Yuzhong enggak terlalu juga low, termasuk low lifestyle Yuzhong. Jadi enggak usah pakai dominance. Kita bayangin ROM-nya aja mau kemana, kita bayangin, guys. Kita clear dulu. Enggak bisa lompat ya, tapi enggak apa-apa deh. Paramis mati. Nice. Yah, ya emang. Ini bisa nih, bang. Yah. Ya, fokus lane Cecilion-nya. Salah gua. Ya udah. Mati. Salah, guys. Gua enggak baca map. Enggak apa-apa ya. Kayaknya Cecilion-nya juga kayaknya ngumpulin stuck dulu. Main late game enggak apa-apa. Emang terbiasa di god lane begini, guys. Enggak baca map dia. Oke, kita jagain hayanya biar enggak rusuh. Open map. Rumput-rumput kita bukain dulu. Udah itu ke godlane lagi karena nah ini dia. Oke, udah cukup kita buka rumput yang ke arah godlane. Ulti udah jadi. Guys. Aduh, telat ya. Sorry. Nih. Nih, bang, hit, bang. Gua udah kolam. Nice, mati. Rock mati. Lumayan. Kita buka rumput lagi ya, guys ya. Jangan tuh apa ya, visionnya tuh nggak ada apa ya, nggak buka mapnya gitu. Nanti diambus gampang, soalnya kan lawannya juga Nolan nih, bang. Nice, itu dia. Nah, kita sebagai roamer ya, guys ya, bukanya di depan gitu, enak jadinya. MM siapapun aman aja, bos. Nah ini, nah gue yang ketarik, guys. Nggak bisa sih, nggak inspire ya, nggak ada ulti, jangan dipaksain. Sampai clear lane, oke, kita rotasi lagi ke mid. Oke, ganggu tipis, ada turtle, ulti ready ini, bang. Tak, lumayan. Ini, bang, paramis, bang, tuh. Ah, dapet. Lagi. Ya, ayah yang buff. Salah setup, tapi dapet nih. Ini nih.
Ini bang, gue udah kolam nih, gue udah kolam. Nice. Wah, cowoknya mati guys. Cowoknya di atas ya. Nah, kita baru ke arah domi ya. Tuh, Yuzhongnya jadi gak masalah guys. Jadi pertimbangan juga ya. Kalau lu gak bikin domi di awal gak masalah. Cuma lihat juga apakah lifestyle-nya di XP sama di Gotland kenceng banget gitu. Kalau ya Tamus, Tamus sekarang kenceng banget lifestyle-nya guys. Jadi dominance buat roamer di item kedua setelah sepatu itu perlu banget. Lihat-lihat juga lah. Suka banget ya kalau gue main MM, roamer bikin dominance di item keempat gitu. Waduh, udah telat banget bro. 11 menit paling cepat itu kalau begitu. Bisa tambah lama. Nggak bisa comeback-comeback kita. Jadinya main 20 menit. Gara-gara salah item doang guys. Gua cover. Ini. Oke. Demek bang, ih dia mundur. Gila coy. Aduh, transisi gue sama cowoknya guys. Udahlah, nggak usah. Nggak jelas tuh orang. Nggak jelas, sumpah nggak jelas. Gue di scale 2, tenang aja. Faramis mau maju nggak bisa. Nggak ada ya. Oh ini nih. Nah, itu dong. Gue ada kolam. Mati. Nice. Begitu ya guys ya. Pakai skill 2 tuh buat dodge-dodge atau cancel-cancel. Bisa nge-cece musuh biar belakang lu aman. Ya itu bro. Mati dong. Gak apa-apa guys. Yang penting belakangnya aman ya. Nih. Sekarang kita kalau setup lord, tunggu lordnya gebuk tanah. Nah ini baru enak. Aduh gak maju ya. Gak apa-apa dapet nolan. Lumayan. Satu lagi guys. Gas. Gas habis. Tunggu lompat. Nice, mati duluan. 3, 4. Oke, gak apa-apa. Kalau lord gak apa-apa. Lord pertama tinggal di selena aja sama Mia. Gampang. Itu ya guys ya. Timingnya cuma timing dari hyper. Kagak langsung ke itu dia. Gak ke lord. Ya apa-apa sih. Bukan gak apa-apa sih. Kalau lo main perfect play ya gak apa-apa juga. Sebenarnya cowok bisa masuk juga. Mungkin gak connect aja. Emang gak connect aja gitu. Emang bukan teammate gitu. Jadi main solo yang penting tuh cover. Nih kan Mia push bawah nih. Berarti gue harus amanin rumput di depannya. Nah ini. Bentar. Gak. Yaudah ulti. Kabur. Kabur aja dong. Nice. Jadi aman gitu guys. MMMM kalian, belakang-belakang kalian itu offset sih kalau yang itu ya. Itu nggak bisa ditolong itu kalau yang itu. Gila, menit segini majunya sampai segitu ya. Kita jagain bah biru sekarang. Lag, sorry. Ah itu benar. Emang gak waras sih kalau nggak ngelag dari. Sabar, cow. Guys. Nah, dapat Yuzhong nih. Gas, bang. Aduh, kita berdua doang. Gak bisa. Sabar. Clear aja. Oke, gak ada. Aman, bosku. Kita pulang dulu. 70 detik atas. Nol. Oke. Udah sih, item wajib udah, dominance, standar belt. Sekarang kita ke item defense full. Beli ini enak nih. Nah, biar regen terus guys. Kayaknya gue mau bikin helmet juga sih. Ih, dapet, mantep banget. Tapi belum ya, masih 30 detik kan ya. Berapa sih? Oh, masih lama banget 50. Gak apa-apa. Kita bisa zoning. Gas, ganyang. Wah, mati gitu. Nice. Ya mati tapi guys. Berapa detik? Wah telat. Jelek sih guys. Legends never surrender. Sabar aja, udah kita tunggu sini aja. Itu ngapain sih di atas orang lordnya udah mau muncul? Salah tuh.
gue harus cover jadinya, muter-muter gitu guys. Apa setengah darah, ada kolam, ada regen. Aduh, molor tuh setup 11 menit di 12 aja sih. Lord 12 harus dapat sih. Haya 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 haya. Mati cowoknya. Oke guys, kita inisiator lagi kayak tadi ya. Jadi musuhnya dulu kegetok Lord, baru kegetok tuh dari bawah. Tapi dari bawah kegetok. Kita clear di sini ya. Nah. Oke, enggak apa-apa. Nice, dia maju. Dia maju, dia maju. Ayo. Aduh, kita adu. Kita adu, kita adu. Kita adu, ada kolam. Brok mati. Nice. Yuzong, Yuzong. Nice. Kita zoning, zoning. Rumput, rumput. Buka rumput, buka rumput, buka rumput. Cari, cari Nolan, cari Nolan, cari Nolan. Nggak ada. Oh, di sana, di sana, di sana. Hey, bang. Oh, Nolan di situ, guys. Nice, itu dia. Blunder dia. Akhirnya cowoknya main ya. Cowok damage dia. Terlalu tipis. Oke, stay mid aja, stay mid. Beli helmet, helmet, helmet. Kita nggak... Aduh, kalau recall telat, guys. Harus beli helmet dulu. 11. Ayo, bang. Bentar. Gas. Gas, 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 ayo. Gas. Kestun dia. Anjir, ngarin apa. Telat. Telat lepas. Telat lepas, sumpah. Nggak sinkron. Nggak sinkron pikiran sama tangan, guys. Apakah terlelah ya? Wih. Nia, dia lepas. Naga hitam. Gel. Unstoppable. Double kill. Gas. N nih bosku. Nah gitu guys, cara bermain Gatot. Gatot Roam di meta sekarang, anjas. Jadi gampang banget ya sebenarnya. Jadi gue FYI buat sekarang tuh gue ban Gatot guys. Kalau lagi ya draft picknya 0 mm, gue pick mm tapi ban Gatot.